kita membuat mesin pengurai sabut kelapa dalam kurung Coco Bristol. Ini biasa digunakan nih untuk itu Pak. Biasa kan kalau sabut kelapa itu dia dibuang aja kan, dibakar. Nah, itu kan menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi kita punya ide untuk agar sabut kelapa itu tidak jadi pencemaran lingkungan, kita membuat mesinnya Pak untuk digunakan jadi sabut gitu. Seperti kayak bisa digunakan untuk sapu, bantal gitu, yang isinya dalam bantal itu. Nah, makanya dari itu kita bikin mesin ini Pak. Prosesnya gimana? Untuk prosesnya itu kita jadi manual bisa juga otomatis gitu Pak. Cuma kita lebih ke otomatis aja karena menggunakan mesin kan. Boleh jelasin, nah proses pembuatan gimana? Kalau untuk proses pembuatannya kita menggunakan besi UNP dengan ukuran 50x30 tebal 3,1 mili. Nah, itu dibuat rangka seperti persegi panjang. Nah, terus kita menggunakan untuk penggeraknya, kita menggunakan mesin motor itu dengan kapasitas 1 HP. Lalu itu untuk pengurai sabut kelapanya kita menggunakan roll dengan besi plat 2 mili. Digunakan untuk pengurainya gitu. Ini kalau di target untuk satu mesin ini dapat berapa kilo sabut kelapa? Kalau untuk target kita kalau bisa satu mesin ini satu menitnya 1 kilo. Misalnya mesin ini selesai gimana? Mau diserahkan atau gimana? Kalau mesin ini selesai kita serahkan ke kampus, pihak kampus. Karena ini kan proyek akhir dari mahasiswa prodi mesin.